position right base 17 runway inside. Raja Wali Tuan, wind 180 degrees, 08 knot. Wind 180 degrees, 08 knot, gears down and lock, clear to land. IHC meminta kita untuk mengantarkan Helen ke perbatasan Pasifik untuk peladata pemulihan pasca perang saudara di Republik Kabupaten. Mereka meminta kita karena Indonesia dianggap punya kekuatan yang penuh untuk bisa mengantarkan dan juga membantu Helen dalam mengolah data yang diperlukan. Ya, ya. Infokan ke kami mengenai data dan semua kebutuhan mereka di sana selengkapnya. Ya, saya akan laporkan setelah data intelijen lengkap. Hi, how are you? Good. Welcome to Madiun, Miss Helen Kowalski. Thank you very much. Please, come this way. Helen Kowalski berusia 27 tahun. Oleh IHC ditugasi untuk mengolah data kemanusiaan pasca perang di setiap wilayah terdampak. Sekaligus mendata WNI yang ada di sana. Kedatangan Helen adalah yang pertama sejak gencatan senjata di Republik Kabupaten. Tidak ada toleransi dalam mengawal Helen menuju perbatasan. Dan saya anggap tidak ada lagi pertanyaan. Demikian. Operasi ini harus sukses. Kita harus bisa mengantarkan Helen ke perbatasan. Sehingga nama Indonesia akan harum di mata dunia, di mata IHC, dan di mata TNI AL. Apa kita siap? Apa kita siap? Ya, ini baru sampai. Ingat ya, jangan cari gara-gara. Baru hari pertama. Yang ada juga masalah yang nyari saya, Om. Bukan saya yang nyari masalah. Ya, Om cuma ngingetin aja. Soalnya kamu itu kalau dikasih tau orang tua, suka nggak ngedengerin. Oke? Hati-hati ya. Ding. Ya, Ding. Kamu lagi apa sih? Woi, Ding. Ding, ya, Ding. Om, udah dulu ya. Duty calls. Temi, gimana semuanya? Lancar? Lancar. Saya ke dalam dulu ya. Iya. Kakak Su. Gimana? Apa kabar? Baik, baik. Kamu ditunggu di Makolondo sama komandan. Siap. Saya ada kerjaan sama Dan Skadron. Kamu lurus aja sini. Siap, Kakak Su. Hei. Welcome to your new home. Siap. Selamat siang, Pak. Please put your thumb into the scanner until the sound to stop. We came to the conclusion that there is enough evidence of a crime against the Kabupaten Republic. Some of the victims were children. Thank you for coming in and confirming our concerns. Let's work on this together. Let's do this. Untuk Irma dan yang lain, saya baru mendapat telepon bahwa saya akan dinas ke Indonesia bagian Barat. Selama saya tidak di tempat, tugas dan tanggung jawab dan skadron 10 saya serahkan kepada Herman. Apabila ada hal-hal yang urgent dan administratif, silakan hubungi saya. Bisa dimengerti, Herman? Siap. Kamu tahu kenapa serigala menjadi ikon dari lanut ini? Serigala merupakan salah satu hewan yang cerdas. Sanggup mengalahkan musuh yang lebih besar, serigala juga mempunyai very high sense of brotherhood. Satu anggotanya terluka, semua menjaga. No one left behind. Serigala juga sangat loyal. Loyal dan setia. Begitu pula dengan kita. Loyal dan setia. Pada Indonesia. Ngerti? Siap, Komandan! Selamat ya, Adik. Keraslah pada dirimu sendiri. Jadilah yang terbaik. Siap, Bosko! Selamat ya, Ibu. Terima kasih. Pak, Gading pintar, ganteng lagi. Sudah cocok jadi mantu kita. Ah, mau. Siap. Ayo. Ya.
Masuk. Sorry, barusan lama. Udah, duduk. Duduk. Siap, makasih. So, gimana, Ding? Izin, gimana apanya, Kak Asu? Siap, masuk Serigala Langit. Siap. Kamu tahu kan, kalau ada 40 orang yang antri untuk satu posisi ini di Serigala Langit? Siap, paham, Kak Asu. Oke, ini, Ding. Hanya karena saya kakak asumu, bukan berarti saya tidak akan tegas sama kamu. Jadi jangan bikin saya malu. Kita ini, skadron elit. Iya, kamu lulusan terbaik. Dapat penghargaan dari Kasau. That's great, don't get me wrong. But this is the real thing, okay? So, jangan bercanda. Jangan main-main, jangan cari gara-gara. Lakukan semua sesuai perintah. Ingat, saya susah payah meyakinkan para perwira untuk masukin kamu ke sini. So, at the very least, kamu bisa buktikan kalau kamu adalah salah satu pilot yang terbaik. Siap. Jaga nama baikmu. Yang terpenting, jaga nama baik skadron. Keluarga. Serigala Langit ini, keluarga. Skadron untuk menang, menang untuk skadron. Siap. Ayo, let me show you around. Come on. Come on. Siapa tuh? Siap, perwira konversi, Pak. Saya dengar katanya dia lulusan terbaik di Sepo. Oh ya? Jadi kita bukan yang terbaik. Ya, ada yang bilang GeForce-nya bagus, Bang. Sampai 8 kali putaran juga nggak mabuk, Bang. Etian! Etian, Etian! Izin, Kak Asu. Siap. Hanggarnya kotor banget. Jarang dibersihin ya. Banyak gaya, susu. Ya, Bang, namanya juga anak baru. Biasa, lagi di atas langit. Mau lulusan terbaik atau bukan? Kalau sudah masuk kandang serigala, nggak ada tuh yang namanya lepas orientasi. Kenapa? Mas kok kotor ya? Woi, keluarin saya! Keluarin saya! Woi! Jaga sikap kamu! Ini senior! Siap, Mas! Izin keluar, Mas! Ini minggu pertama saya nggak boleh telat, Mas! Hah? Tidak. Katanya lulusan terbaik. Masa keluar dari pintu sini aja nggak bisa? Nih, buktiin! Mas, keluarin saya, Mas. Tolong. Tolong keluarin saya, Mas. Ellen Kowalski akan berangkat jam 5 sore. Siap. Transit di Banua, lalu melanjutkan perjalanan ke Republik Kabupaten. Siap, kemana? Herman, saya tidak mau ada kata gagal. Tugas ini harus tuntas. Siap. Mohon izin. Saya pastikan pasukan sudah siap untuk perang. Tadi siang telepon aku nggak diangkat sih. Ya, sorry, Nat. Lagi sibuk. Namanya juga anggota baru. Emangnya langsung dikasih tugas? Ya, itulah. Kamu lagi ngapain sih? Ini, saya pesawat penyok. Harus saya benerin, soalnya kalau nggak, bahaya buat karir. Oh ya, ngomong-ngomong, selamat ya, kamu udah jadi penerbang pesawat tempur. Ya, makasih, Nat. Bapak udah tahu? Buat apa juga dia dikasih tahu? Bisa gak sih gak usah ketus kayak gitu? Bisa. Jadi udah tahu atau belum? Belum. Ding. Kamu harus ngasih tahu loh ke Bapak. Ya, ntar dia juga tahu sendiri. Kamu
kapan terakhir kali ketemu sama bapak? Pas habis wisuda. Dia tuh lagi dirawat loh, Ding. Dia pasti baik-baik aja, Nat. Serangan jantung yang sebelumnya juga dia nggak apa-apa tuh. Ya udah kalau gitu, pastiin aja kamu jengukin bapak, ya. Umur tuh nggak ada yang tahu loh, Ding. Iya, iya, Nat. Nat, udah dulu ya. Ada menteri. Izin, Pak. Itu punya saya. Nanti ambil lagi. Izin sebelumnya, Pak. Bapak mau tips dari saya nggak? Tips apa? Jadi gini, Pak. Sebenarnya, anak-anak di sini tuh ramah. Asik-asik orangnya. Dikunciin di gudang ramah. Ramah. Saya bisa lihat keramahan itu. Tapi kan Bapak meledek hangar kita. Jadi adil kan? Tapi emang hangarnya kotor. Masuki masa transisi. Jangan buang-buang waktu. Ayo. Dalam HSP BFM ada dua how to fight yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu adalah two skill fight, di mana kamu akan turning ke arah dia pada saat kamu merge sama orang turning ke arah dia, dan dia pun akan melaksanakan turning ke arah kamu. Siap. Pasang magazin, isi senjata. Stand by, bidik, tembak. Saya baru saja memeriksa jam terbang Garin, dan kelihatannya sudah cukup untuk memegang pesawat sendiri. Kamu pernah terbang sama dia kan? Siap, pernah. Bagaimana pendapatmu? Sudah mulai ada progres untuk terbangnya. SE-nya sudah mulai terbentuk, tapi... Oke, kalau gitu saya ajukan ke komandan. Terima kasih.
Gimana, Ding, tadi pesawatnya? Wah, enak banget, Mas. All good. Oke. Okay. Selamat ya, udah lulus transisi. Siap, terima kasih, Mas. Yuk. Salam buat Bini. Oke, okay, sip. Mas Gading. Bim. Selamat, Mas. Semoga lancar upacara penutupan transisinya. Terima kasih banyak. Siap. Kamu juga semangat ya. Siap. Pasti bisa lebih baik lah. Siap, terima kasih, Mas. Siap, terima kasih, Mas. Lapor. Tradisi penutupan transisi. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Selamat kirim. Siap, terima kasih, Komandan. Siap, terima kasih. Selamat ya. Siap, terima kasih. Welcome to the team, kid. Knew you could do it. Izin, Bu. Ini aset kita yang udah nyelamatkan WNI. Namanya Ali. Terima kasih. Siap. Siap. Rahmat, Ali, kembali jaga parameter. Siap. Siap. Keputusan IHC yang 5 bulan lalu transit di sini dalam rangka pencarian fakta di Republika Bubet saat ini sedang berada di Safe House Pulau Terluar Indonesia. IHC meminta Indonesia untuk segera mengevakuasi Helen dan Ratih. Saya ingin pasukan kita siap kapanpun. Ide akan ditentukan oleh pusat. Selamat pagi. Pagi. Mohon izin, jadi gimana, Mbak, arahannya untuk tempat-tempat yang menjadi rekomendasi buat saya sebagai orang baru di sini? Saya itu di sini cuma transit. Jadi saya tidak bisa memastikan apa saja yang ada di sini dan juga yang ada di luar sana. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pagi. Tuh kan, hah? Etian! Oh, izin, Mas. Perlu lihat apa? Ini video skadron tahun 80. Hmm. Pilot ini hilang dari visual blue, lalu tiba-tiba dia menyerang lawan. So awesome. Izin, Mas. Memangnya di skadron 10 nggak ada yang bisa manuver kayak gitu? Wah, hati-hati cangkemmu, Cak. Ini pilot. Ini pilot terbaik Serigala Langit, loh. Terbaik. Siap. Nah, sampein sopo? Hah? Belum tentu. Siap, Mas. Betul, belum tentu. Tapi kita lihat nanti. Fiber 2, fighting wing. Fiber 2, fiber 2, okay. Initial radio 150, 8000. One, copy. One turning to IP, 7000. Fiber 2 copy, to closing. Fiber 1 IP, fiber 1 push, to see rank number 1. To closing, to which? One copy. One copy. 6 miles from target. Fiber 2. Sekarang siapa pilot terbaik Serigala Langit?
Warning. Mayday. Mayday. Kabin terbakar. Request. Emergency landing. Piper, you are clear to land. Maintain heading, runway 18. Mas, ikutin saya, Mas. Turunkan kecepatan. Keluarkan roda. Maintain heading, runway inside. RG incoming, Piper failure, Piper failure. Cabin ready. Request crash team. Jangan cari gara-gara, jangan bercanda. Izin, Kakak. Kamu kan udah di order, Deng. Siap. Kamu tahu, saya sendiri yang merekomendasikan kamu masuk ke sini. Saya bilang, dia bakal bagus di tim saya. Dia bakal jadi pilot yang terbaik di bawah tangan gua. Sekarang, buktinya? Siap, salah Kakak Su. Izin, saya cuma ingin buktikan kalau saya pilot yang bagus. Apa bagusnya kalau mau bunuh teman? Hah? Siap. Bukan begini caranya kamu menjadi bagian keluarga Serigala Langit. Mulai hari ini, kamu saya grounded. Izin, Kak Asuh. Dismiss. Tapi saya... Udah, dismiss! Siap! Saya tidak bisa terbang untuk berapa lama? Nanti kita konsulkan ke dokter penyakit dalam terlebih dahulu ya. Permisi dokter. Ya. Betul ini ruangan laptop penerbang Aris? Iya, Bu. Kondisinya sekarang bagaimana? Saat ini kondisinya sudah semakin membaik, namun masih membutuhkan istirahat dan periksaan lanjutan. Makasih, dok. Saya minta maaf, Mas. Cuma karena ingin menunjukkan skill saya yang tidak seberapa, saya jadi membahayakan keselamatan, Mas. Lekas pulih, Mas. Thank you.
Izin, Mbak. Ferry jatuh. Kami bantu tapi dia nggak mau. Sudah. Bubar! Bubar kalian semuanya! Kamu tuh harusnya bilang sama Herman. Orang saya juga yang cari gara-gara, Mbak. Ya, tapi bukan berarti mereka berhak mukulin kamu kayak gitu dong. Saya rasa mereka berhak. Tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak karena Mbak sudah bersedia untuk mengobati luka saya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kalau kita ngobrol lagi, tapi dengan suasana yang beda, sambil ngopi mungkin? Ngopi? Iya, ngopi. Malam ini Mbak ada waktu? Nanti malam nggak bisa, masih ada urusan dinas. Siap, siap. Nggak apa-apa, Mbak. Saya paham. Wih, keren. Jadi apa kamu di misi itu? Ya, jadi penerbang tempur lah, Nat. Jadi apa lagi, coba? Ya udah. Jangan terlalu capek ya. Iya, iya. Oh iya. Aku lulus para layang nasional loh. Nanti kalau misalnya kamu ada waktu libur, temenin aku latihan ya. Udah, jangan terlalu dipikirin. Kamu pasti bisa kok ngejalanin misi itu. Kamu kan penerbang terbaik aku. Ya nggak mungkin nggak dipikirin lah, Nadia. Gimana caranya nggak dipikirin? Gimana? Ya pasti dipikirin lah. Kamu kan sering terbang. Masa nggak bisa sih? Gampang kan? Gampang tuh gimana gampangnya? Kamu tuh dari dulu ya, tiap saya ajak ngobrol, nggak pernah kasih solusi. Karena menurut kamu semuanya tuh gampang, gampang, dan gampang. Nggak segampang itu, Nadia, ya, asal kamu tahu. Ya, sorry, sorry, sorry. Udah dulu ya. Saya mau cari makan. Nanti telepon lagi. Saya nggak sengaja. Saya minta maaf. Kamu tahu nggak? Saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Pak Kazo, Mbak. Bang. Kita duluan ya. Kita akan mulai dengan one word association. Kamu tahu itu apa? Siap, tidak. Saya akan sebutkan satu kata dan kamu akan balas dengan satu kata yang muncul di pikiran kamu pertama kali. Siap. Misalnya, kalau saya sebutkan langit? Rumah. Saya rekam percakapan ini, boleh? Siap, boleh. Baik. Indonesia. Tanah air. Perintah. Tuntutan. Serigala. Pekerjaan. Kawan. Lawan. Cinta. Bodoh.
Sam. Lebih bodoh. Keluarga. Bullshit. Bapak. Gading, Bapak. Selesai. Bapak. Siap, selesai. Saya yang tentukan kita sudah selesai atau belum. Bapak saya sudah selesai. Mohon izin. Gading. Ini hasil tes kamu. Mereka tidak merekomend untuk kamu terbang. Dan hasil tes kamu dari Dr. Rina juga buruk. Saya mau nanya, kamu kenapa? Mohon izin, Kak Kasu. Saya tetap akan terbang. Wah, itu bukan keputusan kamu. Tapi saya baik-baik aja, Kakasu. Menurut hasilnya, tidak. Terserah Kakasu mau percaya hasil ini atau percaya saya. Yang jelas saya kemari untuk terbang. Mohon izin. You haven't been dismissed. Siap. Gading Baskara, saya disfungsikan tugasmu di sini. Kakasu. Pulang. Istirahat. Rona memerahkan kaki langit, roda pesawatku menyentuh landasan, ku tersadar dari lamunanku, ku terbang menelusuri awan, merengkuh langit ke perbatasan. Terbayang wajahmu tersenyum padaku, rindu hatiku tak tertahankan. Jelang aku kasih kembali padamu, doakanlah selalu ku tunaikan tugasku, walau terbang tinggi ke ujung negeri, bagai raja wali ku pasti kembali, ku pasti kembali. Yeay, keren kamu, Ring. Halo, Bu. Gading.
Zah. Semoga beliau mendapat tempat yang lebih baik. Iya. Kamu tahu cerita kalung ini? Ini ketika pertama kali kamu main para layang dengan Om Panji. Waktu itu Bapak berusaha membawa kamu pulang. Tapi tidak berhasil. Dan Ibu dihadiahi kalung ini karena Ibu berhasil membawa kamu pulang. Udahlah, Bu. Orang macam dia itu gak pantas kita ingat-ingat. Gak pantas dikenang. Dia udah ninggalin kita, Bu. Mau ditutup dengan apapun, kebencian tidak akan berpisah dengan kita kalau kita tidak meninggalkan kebencian. Papa kamu ada. Dan sekarang beliau telah wafat. Dan jauh sebelum dia wafat, dia udah ninggalin saya sama Ibu. Dia berhenti menjadi seorang suami. Tapi tidak pernah berhenti menjadi seorang bapak. Kamu saja yang selalu beranggapan kamu telah berhenti menjadi seorang anak. Ibu mau kamu simpan kalung ini. Supaya kamu selalu ingat betapa spesialnya dia. Maafkan. Jangan mendendam. Jupiter Flight, check in. Jupiter 2, 3, 4. Jupiter Flight, box formation, go. Di sini kita diajarkan untuk menghancurkan segala emosi, Nat. Tuh kamu lihat. Semua serba tertata, teratur, rapi. Nggak bisa semaunya sendiri. Ruslan, itu kamu terlalu dekat dengan pesawat depanmu. Ya, udah bener kok ini. Ini terlihat dari sini kok kamu terlalu dekat. Udah, diem. Lu. Emang seharusnya seperti apa sih? Ini Ruslan udah salah dua kali. Pesawatnya terlalu dekat dengan pesawat saya. Ya, namanya formasi ya dekat. Checkpointnya lekat. Stop. Ruslan. Siap, sir. Kamu tuh salah prosedurmu. Terlalu dekat. Ajeng, jelaskan yang benar. Siap. Seharusnya pesawat Ruslan berjarak satu pesawat dari pesawat depannya. Nice. Itu yang benar. Cuma entah kenapa ya, belakangan ini saya ngerasa kalau saya pelan-pelan ngancurin apa semua yang saya udah dapat. Hey, it's okay. Aku juga sering kok ada di posisi itu. Kalau hidup tuh emang kayak gitu kan? Mau disimpan, mau dipajang. Namanya kesulitan tuh pasti ada. Itu kan pelengkap kehidupan. Nah, cuman gimana kitanya bangun dan menata kembali kehidupan. Kayak itu tuh. Rapi. Mando! Kadin Baskara. Logi Hartanto, apa kabar, bro? Gue baik, apa kabar, bro? Baik, luar biasa. 4 tahun, men. Gila, terakhir 4 tahun. gimana transisi Serigala Langit? dahsyat. Seperti janji kita dulu, dimanapun jadi yang terbaik. Siap. Kenalin. Ini Nadia. Oh. Nadia. Yogi. Sri. Bukan. Aman.
Iya, semoga tetap jadi teman. Semakin banyak data-data yang mereka dapatkan, ini bahaya. If you want to stay and live here, you're gonna finish her, ya? Yeah? Saya kasih tahu Anda ya, Bung Rudi. Apa yang sudah saya ucapkan waktu pertama kali Anda menghubungi saya adalah menjadi dasar hukum setiap perjanjian saya dengan Anda. Jadi harga saya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harganya 20 juta dolar. Ditambah dengan logistik tambahan yang baru bisa saya sampaikan kalau saya sudah tahu apa tingkat kesulitannya. Dan kalau besok tidak ada uangnya, sorry to say, saya akan menerima pekerjaan lain yang tidak pakai tawar-menawar. Oke. Bagaimana saya tahu kalau Anda orang yang bisa kami percaya? Kepercayaan itu mahal harganya, Bung. Jadi sebaiknya Anda percaya pada saya. Karena saya juga hanya percaya pada mereka yang bisa memberikan apa yang saya mau. Jadi pertanyaannya justru, apakah Anda bisa saya percaya? Bos, awas! Anda sepertinya sudah tidak sabar ketemu saya, Bung. Begini, Bung. Tuan besar. Tuan besar. Tuan besar. Sebagaimana pembicaraan kemarin, saya datang kemari untuk mewakili pimpinan saya yang kebetulan berhalangan hadir karena ada penjualan... Bung Rudi! Bung Rudi. Saya suka bingung kalau dengar orang ngomongnya muter-muter nggak jelas. Begini aja. Bung mau bilang kalau Bung dan pimpinannya Bung itu punya pekerjaan buat saya dan anak buah saya. Ah, betul, ya, Tuan Besar. Nah, ini yang saya nggak suka. Sebuah kerjasama itu seharusnya didasari oleh rasa saling menghormati. Simbiosis mutualisme. Bukan cuma sekedar yang punya duit sama yang punya tenaga. Itu terlalu feodal. Nah, maksud saya begini. Jangan dipikir kami yang ada di pelosok ini butuh pekerja. Enggak, sama sekali. Camkan di kepala kalian. Kalian butuh kami yang ada di pelosok. Jadi tidak usah basa-basi. Apa yang bisa kalian berikan untuk rakyat saya? Ini baru namanya kerjasama. Persoalannya? Oke. Oh, dia telinga saya, mata saya, kaki dan tangan kiri saya. Kami punya data bahwa orang ini sekarang ada di sini. Untuk itu, kami butuh bantuan Tuan Besar untuk menetralisir orang tersebut. Karena kalau sampai dia keluar dari negara ini, kami hancur. Dan kami pun tidak bisa membantu rakyat Tuan Besar. Bung sudah paham. Simbiosis mutualisme. Hai, Gat. Sejak kapan saya dipanggil Gat? Kan gak enak sama Tuhan Nadia. Habis kan kamu gak suka dipanggil Ding. Biasanya kalau aku panggil Ding, bilangnya Ding-Ding, emang jeding. Sekarang dipanggil Gat juga salah. Iya, udah deh. Saya pulang aja lah. Pulang? Maksudnya? Itu jendelanya dibuka dulu coba. Ayo cepetan. Depan?
Hai. Kamu ngapain? Yuk, jalan yuk, lapar. Kenapa gak turun dulu sih? Kalau saya masuk dulu kan nanti ketemu Om Panji. Kalau ketemu Om Panji, gak enak jam segini Nadia. Ayo, buruan cepetan. Ayo, saya hitung mundur ya. 30 detik, oke? Okay? Bentar ya. Oke. Okay. Pakai gula enggak? Aku gula ini kita. Oh, gulanya kita aja. Mas Gadeng, apa kabar? Astaga, Bu Hari. Ya Allah, Mas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak, lama nggak ketemu ya kita? Berapa tahun ya, Mas? Udah lama, terakhir. Saya sama Ujal sama Hamka kesini. Gimana sekarang Mas Ujal sama Mas Hamka? Ujal sama Hamka. Ujal sekarang udah buka restoran Coto Makassar gitu. Terus Hamka jadi model. Alhamdulillah. Lah, Mas sekarang dinas di mana? Di Madiun. Madiun? Iya. Yalah hebatnya. Bu, biasa ya? Oh, iya. Gak pakai gula, toh. Gak pakai gula, leh. Kayak. Mas Ding, ini serius gak sih Twitternya TNI AU? Ya iyalah serius. Tuh, lihat tuh. Verified gitu. Ini Twitter aslinya TNI AU. Kenapa? Karena kamu ngeliat bahasanya selengan gitu ya? Kayak bercanda-bercanda gitu. Itu memang sengaja. Supaya tidak ada batasan sama masyarakat, sama followersnya. Seperti jargonnya TNI AU. Jauh di langit, dekat di hati. Sorry. Ternyata bukan cuma saya yang kelaparan. Kok diem aja sih? Kenapa? Oh. Aku tuh pengen ngomong sama kamu. Tapi aku takut kamu yang marah. Apa? Apa? Udah marah nih, apa? Enggak, aku cuma pengen ngomong. Kalau misalnya nanti kamu udah bertugas, jangan sampai lupa sama ibu. Siap. Ada lagi enggak? Mumpung gratis nih. Mumpung presiden mendengarkan dengan baik. Enggak, udah perhatiannya. Ntar kada luar selagi udah ya. Dadah. Dadah. Nat. Hah? Besok saya jemput lagi ya. Mau ke mana? Udah. Masuk, Gi. Ganding, Om, ini nih, kenalin, senior kamu juga nih. Siap. Ini Fajar. Siap, Ganding. Beliau ini dikenal oleh lawan sebagai The Legend. Pokoknya kalau beliau ini sudah muncul di udara, main dogfight, mudah deh, yang namanya lawan beling selatan. Wah, melintir. Karena dia ini yang dikenal sebagai the one and only Red Wolf. Siap, Red Wolf. Itu dulu sama Panji waktu kita masih terbang di pesawat tempur. Kita sekarang di sini, tapi tetap terbang. Siap. Ding, kamu harus coba terbang para layang. Karena dengan terbang para layang, kamu bisa memahami alam, angin, bukit. Kamu terbang tanpa mesin pesawat. Siap. Itu akan membuat film kamu lebih kuat. Cobain. Ya. Mau coba? Siap, mau. Oke. Nadia. Ganding mau terbang, siapin ya. Ayo, sana. Mohon izin. Ya. Nadia feeling dulu. Ya, pakai feeling ya. Siap. Beneran mau terbang? Mau dong. Terbang sendiri? Iya, enggak dong. Yang sama kamu dong. Kalau kita bicara pesawat tempur, saya jagonya. Tapi kalau yang ini... Mohon bimbingan, senior. Mungkin kau ingin sendiri.
tapi sendiri belum pasti. Kau lupakan ku yang peduli. Ku tahu kau ingin berlari lebih jauh dari ini, tapi bersama kan kita lebih lagi. Genggam tanganku. Hitung satu dua tiga dan pejamkan mata. Ding, aku pengen ngasih tahu ke kamu tentang satu teknik terbang yang kali aja nanti bakal bermanfaat nih buat kamu. Nah, ini namanya soaring. Soaring itu teknik terbang dengan menjaga ketinggian di sepanjang punggungan gunung atau bukit besar. Memanfaatkan udara naik yang diciptakan oleh bentuk punggungan supaya bisa menjaga para layang tetap ada di udara. Nah, yang ini sangat penting, bahwa pilot membuat perubahan arah selama soaring sehingga mereka tidak terbang mendekati bukit dan terhindar risiko menabrak punggungan. Kalau terbang terlalu dekat dengan punggungan, kita harus berbelok arah menjauhi punggungan. And now, let's soaring like an eagle. Satu, dua, tiga, dan pejamkan mata. Bayangkan yang kita inginkan dari sana. Dari dulu, semua orang kan tahu, saya juga tahu, kalau Om Panji itu salah satu penerbang terbaik, instruktur terbang terbaik. Tapi saya baru tahu hari ini, kalau ternyata anak perempuannya itu juga sama jagonya. Ya, masuk, Sam. Silakan duduk. Oke, gini Sam. Saya baru aja dapat perintah. Kalau kamu diminta komandan untuk standby di wilayah barat. Kamu Wingman Lion. Siap, Mas. Kira-kira pukul 17 kita akan berangkat. Join selama satu minggu di sana. Tolong bantu saya dan koordinasikan. Laporkan jika ada kendala. Siap, Mas. Oke, dismissed. Makasih ya. Kali. Bener banget ya kata si Rusdi dulu. Bener gimana maksudnya? Ya. Bahwa kamu itu pernah bilang sama Om dulu. Bahwa kamu, pilot kecilnya, suatu saat akan menjadi pilot yang hebat. Penguasa langit. Satria langit. Bahkan waktu di rumah sakit, dia selalu ngomongin tentang kamu. Selalu nyariin kamu. Menurut Om, Bapak itu benci gak sih sama saya? Sepanjang yang Om tahu, dalam jatuh bangunnya Bapak kamu, dia selalu konsisten akan satu hal. Dia selalu sayang sama kamu. Tapi saya bukan anak yang baik, Om. Yang penting, dia percaya sama kamu. Dia selalu yakin sama kamu. Satu saat nanti, kamu akan jadi orang hebat. Itu kan menurut dia, Om. Itu salah satu klise yang saya udah dengar berulang kali. Sekarang tinggal. Kamu percaya atau tidak sama klise itu? Susah, Om. Ya, gak ada yang bilang semua itu mudah. Saat ini. Kalau belum menjadi kenyataan, itu namanya harapan. Dan itu adalah harapan Bapak kamu kepada kamu. Rob. Ya? Saya harus balik ke Madiun.
Sudah siap? Siap, Bu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kamu tahu, dan ibu tahu, kamu sudah melalui semua yang terburuk. Hadapi semua apapun yang menanti. Makasih, Bu. Helen, what you've done has put our mission in a difficult situation. Now, I'll hold on to this. Fine, take it then. Semalam, Sergeant 1 diserang. Lalu agen kita berhasil mengevakuasi WNI dan Helen. Untuk saat ini, mereka sedang menuju ke Safe House 2. Stop here. Kita istirahat di sini. Ali, jaga jam 6. Siap, jaga jam 6. Rahmat, berapa jauh lagi? 10 kilo lagi. Siaga. Siap. Channel 1. Jaga badan, hotline channel 1. Tampilkan. Lapor komandan, identitas kita diketahui. Ada pihak luar yang membantu kelompok bersenjata untuk mengagalkan misi ini. Tenang. Kami akan menjemput kalian. Copy out. We move from here. Anda harus ingat, saya tidak terbiasa dengan kegagalan. Mengerti? Mengerti juga harus ingat kalau kegagalan lahir dari ketidaksabaran. Kenapa harus kacau? Lanjut. Siap. Telepon botak. Baik. Halo, botak. Clear. Masuk. Helen, just follow my instruction. I hate this place. Please, remain silent. Emergency. Sudah. ETA? 2 jam. Kita harus lindungi Helen di sini. Baik. Siap, Botak. Di sini, Rati. Emergency. Evacuation. 136 derajat 48 menit. Bujur Timur. Status. 5 WNI. Copy out. Aman kan? Ya. What's going on? Diam atau mati.
bunuh. You will not get any information from us. Kalian kerja buat siapa? Ayo jawab. Kalau kalian mau kerja sama, saya baik terhadap kalian. Informasi siapa yang menyerang safe house. Jerry Alfian, alias si botak, residivis bayaran yang bekerja dengan pihak manapun, baik personal maupun kelompok. Belakangan ini, dia menjalin kerjasama dengan pihak bersenjata di timur laut Indonesia sebagai komandan paramiliter mereka. Nah, disinyalir, Jerry diperintah langsung oleh Robi Gunawan, alias si kumis, alias tuan besar. Mereka bertemu terakhir kali di perairan Indonesia tahun 2015. Apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Baik. Ding, tentang malam itu, saya dan Herman... Gak apa-apa, Mbak. Serius. Makasih ya. Kami, Raja Wali 00. Siap, Komandan. Go ahead. Kami, jam 15.00 saya tunggu di ruang brief. Kita akan laksanakan mission brief. Siap, Komandan. Kopit. Saya permisi dulu ya. Kamu ke briefing office sekarang. Happy landing, Mbak. Dan Wing, staff dan Pak Has. Ada informasi terbaru dari Kak Bubet. Kita briefing sebentar. Siap, siap. Bagaimana dan Wing tentang kesiapannya? Jing Wadan, menurut informasi, saat ini Helen dengan Ratih sudah berada di Kabupaten dan menuju ke tempat penjemputan. Paskas? Siap, Komandan. Izin melaporkan kami dari Paskas. Satu tim sudah berhasil melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap agent. Kemudian selanjutnya kami siap mengantar agent masuk ke dalam Hercules. Demikian, Komandan. Jaguar. Siap. Eskalasi meningkat. Siap. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Mohon izin, Pak Kasuh. Kenapa? Mohon arahan, Kak Kasuh. Kamu stay di home base. Jaga home base. Kak Kasuh, mohon izin. Tapi saya mau ikut misi. Jaga home base itu bagian dari misi. Siap, paham, Kak Kasuh. Tapi saya ingin ikut daftar terbang. Kamu tahu kan, ketika kita menyebut terbang, kita bukan sekedar terbang. Siap, paham, Kak Kasuh. Hanya karena saya panggil kamu ke sini, bukan berarti kamu bisa terbang. Saya butuh orang yang saya bisa percaya. Izin, Mas.
gak ada yang bisa dipercaya. Izin, saya merekam yang tadi. Buktikan bahwa kamu bisa jadi serigala lagi. Siap! Serigala tidak bisa bekerja sendiri. Serigala tidak bisa menahan napas suka. Siap, terima kasih mas. Nak, akhirnya saya dipercaya jadi pilot tempur, Nak. Kamu kan emang udah pilot, gimana sih? Ceritanya panjang, nanti kalau kita ketemu saya cerita ya. Pokoknya saya cuma mau bilang terima kasih kamu udah support saya selama ini. Sama-sama. Nak, saya mau minta maaf sama kamu. Selama ini saya udah bilang kalau saya baik-baik aja. Saya juga udah bohong sama ibu. Saya bilang sama ibu kalau saya gak pernah kangen sama bapak, padahal saya kangen banget. Hari ini saya dapat tugas pertama. Dan saya akan jadi pilot terbaik untuk bapak. Wangi. Perempuan. Perasaan. Gading Baskara. Pilotnya Bapak. Thank you.
take off. Siap, Brok. Istirahatkan. Istirahat tempat, Brok. Komandan Wing, bagaimana kesiapan hari ini? Siap, Komandan. Izin melaporkan. Saat ini, Panther, Jaguar, dan Raja Wali Flight sudah mengudara untuk melaksanakan misi. Pesawat dalam keadaan aman. Untuk seluruh pasukan, misi saat ini dipimpin oleh Toha Hudnas. Jaguar kilat. Kilat Jaguar. Go ahead. Jaguar, we got picture. Radial 050. 80 miles from Biak. Hostile, one contact tracking 250. He's tracking to you. Jaguar copy. Radial 050, 80 miles hostile. Confirm, any other hostiles nearby? Kilat negative. Jaguar copy. Jaguar commit 050. Masuk. Masuk. Izin melaporkan Panglima, satu target 80 mil di belakang Jaguar tertangkap oleh Satrat Biak. Saat ini Jaguar sedang 180 turn untuk engage dengan mereka. Disinyalir mereka adalah pesawat musuh dari Kabupet. Oke, terima kasih laporannya. Siap. Halo. Raja Wali, Jaguar. Okay, Raja Wali. Buster to Indonesia. We'll cover your six. Kilat has detected hostiles behind us. We'll engage to cover you. Increase your speed. Siap, Jaguar. Hati-hati. Jaguar, hard right. Commit 050. Jaguar, go. Izin melaporkan Panglima, Jaguar Flight WF-16 saat ini melaksanakan 180 turn untuk mengidentifikasi target. Izin menambahkan Panglima, berdasarkan informasi dari agen kami di Kabupet, beberapa saat setelah Hercules airborne, ada beberapa pesawat tempur yang melaksanakan take off. Kemungkinan besar jumlah yang mengikuti akan lebih banyak. Kilat Jaguar, picture. Jaguar kilat, picture. Single group, bullseye. 040-65-29000, hostile. Jaguar targeting bullseye. 040-65-29000. Two sword. 040-65-29000. Jaguar 2. Jaguar targeted bullseye. 040-64-29000. Confirm. Hostile, one contact. Kilat, copy. Affirm. Hostile, one contact, hot. Jaguar, confirm. Two sort. Jaguar 2, sorted bullseye 040-63-29000. 1. Jaguar offset left. Jaguar 2. Terdeteksi satu jet musuh di depan kami. Jaguar, Jaguar kilat. Go ahead, kilat. Hostile split, hostile split. New picture, 3 group, victory. Lead West Group Bullseye, 038. 60, 23,000. Hostile, 2 contact. Lead East Group Bullseye, 037, 65. 26,000. Hostile, 2 contact. Trail Group. 055-70-29,000. Hostile, 2 contact. Hostile becomes 6, confirm. Kilat, affirm. Impossible kalau ada B6 hostile. Support, we need support. Asop. Siap, Pak. Karbonkan sukuai support Jaguar. Siap.
confirmed. Two skulls loaded. Jaguar 2 skulls loaded. His group. One soul wins group. Izin, Mas. Apapun yang terjadi, NKRI harga mati, Mas. Betul, bro. Yuk, mari kita hadapi begundal-begundal ini. Jaguar 2, request split to his group. Godspeed. Two quick split. Jaguar 2, bismillah, Mas. Unicorn, speed now. Kilat, Jaguar 1 targeted lead west group. Kilat targeted trail group. Kilat, copy. Sukhoi status? Sukhoi sudah terbang, Mas. Jaguar kilat. Go ahead, kilat. Trail group mendekat ke Heva. 10 miles to Heva. 10 miles to Heva. Damn it! Jaguar drop west group. Jaguar track to HVAA. Sukhoi, status. Sukhoi is about 12 miles from you. Copy. Kilat, arahkan Sukhoi ke west group. Kilat, copy. Two, status. Jaguar 2 tele hostile. 1v1 merge. One copy. One track to HVAA. Sukhoi kilat. Kilat, Sukhoi go ahead. Sukhoi snap to heading 060. West group is on your 2 o'clock. 10 miles. Hostile. 2 contact. Sukhoi, we go. Hostile, clear the shot. Fox 2, missile out. Kilat, copy. Bismillah, Mas. Raja Wali, Raja Wali, Jaguar. Buster and keep your path. We'll cover you.
5. Fox 2. Shit! Missile launch to HVA! I repeat, missile launch to HVA! Saya bangga menjadi TNI AU. NKRI, harga mati! Jaguar! Agar Komandan Batalion Komando 463 Paskas untuk melaksanakan rescue terhadap Kapten Penerbang Herman yang pesawatnya tertembak jatuh di wilayah Kabupaten. Thank you.
langsung berhasil dijatuhkan. Satu jet melarikan diri kembali ke negaranya. Herman sudah bersama tim Paskas. Raja Wali continue ke Indonesia. Kita menang, Kilat Records sudah memenangkan pertempuran. Bukan saya, tapi kalian Paskas. Pas. Yuk. Selamat Gading, kamu telah melaksanakan misi dengan sukses. Siap, terima kasih Mas. Jangan khawatir, Herman sudah aman dan selamat di Biak. Siap. Tapi wajahnya jangan sedih. Ya, gembira, ada yang menunggu kamu di sana. Mohon izin. Ya, silakan. Katanya nggak bisa datang, lagi tanding. Udah selesai. Menang nggak? Menang lah. Dan ini medali buat kamu karena kamu udah jadi pilot tempur Indonesia. Aku juga punya sesuatu. Jangan sampai hilang ya. Itu spesial soalnya, seperti kamu. Happy landing. TNI Angkatan Udara dan International Humanity Care berhasil memulangkan warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik berkepanjangan pasca perang Saudi.
Sial! Takkan mengganggu diriku, takkan menghadang dirimu.